Kebetulan hari ini kita diundang untuk berkunjung ke Villa Rojokoe sama pemiliknya langsung, ownernya. Jadi, nah ini satu kesempatan yang sangat baik ya. Thank you.
Selamat sore. Jadi saat ini kita lagi diundang ya. Kita kebetulan hari ini kita diundang untuk berkunjung ke Villa Rojokoe sama pemiliknya langsung, ownernya. Jadi ini satu kesempatan yang sangat baik ya. Ketika kita berada di Kota Ruteng ini, kita akan melihat-lihat villa yang ada di Rojokoe ini. Sementara villa ini sedang dibangun, jadi mungkin sudah 90% atau 80% selesai dan mungkin akan disewakan atau dikasih menjadikan penginapan atau bagaimana, kita belum tahu, tapi nanti kita akan tanya langsung ke pemiliknya langsung. Oke, kita sambil menunggu, kita cari tempat yang pas untuk kita duduk nanti dan berbincang-bincang. Oke. Oke, jadi ini Ibu Maria ya. Halo Ibu Maria. Halo. Jadi ini pemilik dari villa ini ya, Ibu Maria ini. Oke, silakan duduk dulu, Ibu Maria. Aduh, ini tempatnya sangat bagus Ibu ya. Suasananya sejuk, tempatnya indah, pemandangannya sangat luar biasa. Kami dari keluarga Komang sangat sangat antusias, sangat bahagia ketika tadi kami diundang untuk melihat-lihat tempat ini, dan saya sudah mengambil beberapa gambar, mengambil beberapa take di spot-spot tempat ini, dan terus terang saya sangat 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 senang. Saya sangat bahagia untuk melihat tempat ini, dan kami sangat bahagia juga dikasih kesempatan untuk bisa melihat-lihat tempat ini. Ini sedikit-sedikit kita bertanya, ini bagaimana kok Ibu bisa sampai buat desain rumah seperti ini atau villa seperti ini, itu inspirasinya dari mana itu Ibu? Ya itulah, kalau kita orang Manggarai kan selalu bilang banyak berjalan, banyak yang dilihat. Banyak berjalan, banyak yang dilihat ya. Jadi sudah pernah keluar negeri ke Eropa. Ke Eropa ya. Terus juga sering ikut di YouTube. YouTube. Ya, gitu, gimana pemandangan-pemandangan di Eropa sana. Jadi ya terinspirasi dari itu semua. Jadi nanti kalau ada kesempatan, Tuhan memberkati, mengizinkan, saya juga akan membuat yang indah seperti di Eropa yang saya pernah pergi kunjungi. Jadi inspirasi dari di mana Ibu ini pernah ke Eropa. Jadi memang kalau saya lihat desain ini model-model seperti Eropa, seperti di Belanda ya, di daerah-daerah dingin. Memang konsepnya batu-batu alam seperti ini dan di mix dengan kayu-kayu woods, jadi kesannya sangat elegan, terus sangat klasik dan juga vintage ya. Tempat ini memang sangat luar biasa. Terus saya bertanya sedikit Ibu, ini waktu membangun ini kira-kira butuh waktu berapa lama untuk sampai seperti ini Bu? Ya memang persiapannya kan cukup lama, karena kita ini di daerah ini sangat terbatas. Terbatas. Jadi kita mulai dengan istilahnya injit-injit semut. Injit-injit sesuai semut. Dengan kemampuan finansial kami. Baik. Kumpul bahannya sedikit demi sedikit. Kemudian kita mulai tahun lalu, itu karena sebenarnya suami yang punya keinginan untuk ya, membangun. Bapak ya. Ya, bapak ya. Ayo mama, mari kita buat seperti yang kita lihat ya. Begitu. Ya bolehlah. Dan seizin Tuhan, karena diberkati, diberi kesempatan, jadi kita bisa membuat sebuah bangunan yang menjadi Terra Nostra. Terra Nostra ya. Nah, tanah kita. Tanah kita. Kalau kita yang beragama Kristen, beragama Katolik ini, sebenarnya saya lebih senang memberi namanya dengan Betania. Betania ya. Tempat persinggahan. Tempat persinggahan. Jadi saya berharap kepada siapa saja yang mengunjungi tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan sukacita. Sukacita, ya. Damai, sukacita. Damai dan sukacita. Ya. Ya, gitu. Jadi
berawal dari pemikiran antara suami dan istri, jadilah suatu tempat yang seperti ini. Jadi rencananya Ibu Maria itu tidak hanya sampai di sini, tapi akan membuat satu tempat juga yang mungkin akan lebih indah daripada ini. Tapi menurut saya ini sudah sangat indah ya, ini sudah spektakuler menurut saya. Jadi tidak hanya desain tempat ini, tapi memang villa ini berada di atas puncak gunung yang indah. Jadi di sini tuh tempatnya sejuk, dingin. Jadi ini lokasinya namanya Rojokoe ya? Iya, Rojokoe. Rojokoe. Jadi Rojokoe ini satu daerah pegunungan yang sangat dingin. Jadi kurang lebih dari kota Ruteng itu kurang lebih sekitar setengah jam sampai satu jam ya, Ibu ya? Setengah jam ya. Ya, setengah jam. Jadi untuk saya mau bertanya sedikit Ibu, apakah setelah bangunan ini selesai, ini kan sudah 80% ya, hampir rampung tempat ini, hampir selesai. Apakah next time tempat ini akan disewakan atau bagaimana Ibu? Ya, awalnya memang untuk dipakai sendiri, tetapi dengan mengingat kita ini kan sudah usia lanjut begini, anak-anak dengan kesibukannya masing-masing, jadi kita berpikir baik juga kalau ini nanti dikomersilkan menjadi homestay. Homestay ya. Kemudian di sebelah atas sana itu kan ada Gua Maria. Gua Maria. Di samping kita ada patung Kristus Raja. Jadi ini tempat ini memang cocok untuk kita meditasi, hening. Ya. Di saat kita sudah jenuh dengan rutinitas kita butuh waktu di dalam keheningan untuk bisa lebih berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ini adalah satu terapi supaya kita ini selalu sehat tubuh jasmani maupun rohani. Jadi itu tujuannya. Jadi kalau ada untuk kunjungan wisata rohani, tempat ini juga bisa dipakai. Baik. Jadi next time tempat ini akan dipakai seperti tempat untuk orang-orang bisa pakai beribadah juga ya Ibu ya, bisa pakai wisata religi lah seperti itu ya, bisa dijadikan tempat untuk retret juga untuk jadi pengunjung itu bisa datang ke sini untuk bermeditasi, berhubungan langsung, jadi membangun hubungan intim dengan Tuhan itu di tempat yang senyaman ini akan membawa hati yang begitu damai dan indah ya. Jadi buat teman-teman semua, saudara, rekan-rekan kita semua, bersaudara yang ada, jadi tempat ini akan dipakai untuk hal-hal yang berbau religi, hal-hal yang berbau agama. Jadi mungkin kira-kira Ibu Maria sendiri punya target berapa lama tempat ini akan selesai rampung? Kalau targetnya ya paling bulan Mei sudah bisa dipakai. Bulan Mei ini berarti bulan depan bulan ya? Bulan lima, oke. Apalagi kita ini kan lagi hangat-hangatnya mencanangkan pariwisata holistik. Holistik, pariwisata. Kerjasama antara pemerintah dan gereja. Jadi baik. Kita sebagai masyarakat dan sebagai umat, kalau dari gereja, ya kita ikut berpartisipasi aktif lah. Untuk mensukseskan ini program pariwisata holistik ini. Pariwisata holistik ya. Jadi tempat ini adalah satu destinasi pariwisata juga yang patut dikunjungi ya. Iya. Jadi buat teman-teman semua, saudara kita semua di seluruh Indonesia, dimanapun kita berada, jadi jika Anda berkunjung ke Kota Ruteng, Manggarai, maka tempat ini adalah satu tempat yang kita rekomendasikan banget untuk dikunjungi. Jadi ingat, bulan Mei adalah waktu yang tepat di mana tempat ini sudah dibuka. Jadi buat para wisatawan, para pelancong, para rekan-rekan kita yang berkunjung ke Kota Ruteng, mari sempatkan waktu kita berkunjung ke villa ini. Jadi villa ini sendiri punya nama sebutan atau bagaimana Bu? Villa ini kita beri nama karena ini kan
keluarganya Hagur. Keluarga jadi, Hagur. Jadi The Hagur's Homestay. Oke, jadi tempat ini punya nama sangat keren ya. Jadi diadopsi dari nama ownernya sendiri. Jadi yeah. The Hagur's Homestay. Iya. Yeah. Jadi kediaman keluarga Hagur seperti yeah. itu ya Ibu ya. Yeah. Jadi wah itu nama yang sangat keren dan itu nama yang sangat mudah diingat. Jadi jangan tunggu lagi ketika kita semua teman-teman semua berkunjung ke Kota Ruteng, maka jangan lupa The Hagur's Homestay. Tempat ini sangat indah, pemandangannya luar biasa. Di sini udaranya sangat-sangat steril, jadi jauh dari hiruh pikuknya kendaraan umum, pabrik, asap apapun tidak ada di sini. Jadi untuk membersihkan jiwa raga diri kita, mendetoks tubuh kita, ini adalah tempat yang sangat pas buat kita semua. Jadi jangan ditunggu lagi. Ingat The Hagur's Homestay. Tempatnya di Rojokoe, kurang lebih setengah jam dari Kota Ruteng. Jadi Anda bisa lihat di Google Map dan kita akan membagikan situs ini untuk umum, untuk publik. Jadi orang-orang itu bisa mengakses tempat ini dengan sangat mudah ketika mereka berkunjung. Tapi satu hal juga bahwa ini dibuka untuk bukan orang dari luar saja, tetapi para warga yang ada di Ruteng juga yang ingin berkunjung ke tempat ini bisa langsung berkunjung ke tempat ini. Oke Ibu Maria, kami ucapkan terima kasih buat waktu dan kesempatan. Kami senang Ibu mengundang kami di tempat ini. Next time kami berharap kami bisa datang lagi ke tempat ini dan menikmati semua yang ada di sini Ibu. Terima kasih. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke.